buat upload video replay saja. Nah, sekarang saya akan buat konten nih. Saya dapat apa ini? Ini sepertinya kaleng kongguan ya. Coba lihat teman-teman, lihat isinya apa ini. Nah, ayo tebak ini apa? Ya. Nah, ini itu adalah bayi burung betet Jawa ya. Ini saya dapat dari teman saya nih. Usianya baru 4 hari ya. Nih, tapi ini ngeri sekali, tempat penyimpanannya kecil sekali. Nanti saya akan pindahkan ke sini nih. Ya. Sini ini pakai wood pellet, di bawahnya ada tisu biar enggak terlalu lembab ya. Nah, karena saya tidak punya inkubator, seharusnya ini pakai inkubator. Kita coba menggunakan bahan bekas dus ya. Jadi nanti ini simpan ke dalam sini, tinggal tutup saja. Pengalaman yang sudah-sudah sih dulu aman-aman saja, mudah-mudahan ini juga aman ya. Nah, sebelum dipindahkan, saya akan coba kasih makan dulu, karena ini tadi perjalanan juga lama. Seperti biasa, pakai karet pentil, sepetan. Ini jelas bubur olahan untuk burung ya. Teman-teman banyak beli saja di online, ada di toko burung juga ada. Mereknya silahkan juga gantung selera teman-teman kalau mau ngeloloh. Ada yang murah sampai ada yang mahal ya, tentunya dengan macam-macam kualitasnya ya. Sekarang kita coba ambil burungnya. Ngeri sekali ini, ambil juga kecil banget ya, takut patah nih ya. Ini gini usia 3-4 hari, lihat teman-teman ya, dia sangat kecil sekali ya tuh. Matanya juga belum melek, bulunya baru ada bulu halus, masih seukuran apa ini, baru 3 sentian. Nah, cara ngelolohnya seperti ini, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, pegang dulu kepalanya seperti ini, kita masukkan ini dikit-dikit. Nah, dia udah sedikit agak respon juga sih sebenarnya ya. Nih, maaf nih kalau misalkan cara ngelolohnya salah ya. Oke, udah masuk, kasih buburnya dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak nanti takutnya masuk ke lubang pernapasannya ya. Lagi dikit. Siapkan tisu karena biar tidak basah sama badannya ya. Aduh, seperti punya bayi manusia aja, orok aja nih, repot juga ini ya. Tuh ya, udah ini sebenarnya tadi masih isi sih ya. Tuh ini masih isi ya. Oke, hanya mengisi sedikit aja, kita simpan di sini. Oke. Udah dikasih makan, kita simpan. Sekarang kita coba satu lagi. Wah, kalau ini tenggorokannya kosong banget nih. Ini udah agak lemes nih, ngeri-ngeri juga nih. Tapi dia masih, ini baru datang tadi, dia udah teriak-teriak. Mudah-mudahan aja nih masih bisa selamat. Coba dulu. Nah, ini nih. Yuk, up. Ish. Dikit-dikit aja. Cuaca segini tuh masih agak rentan sebenarnya. Dikit
teman-teman. Nanti udah di sini biar agak hangat, kita masukkan ke dalam sini. Posisinya kita simpan tengah-tengah. Kemudian di samping kiri kanannya kita jaga pakai tisu biar ininya enggak goyang. Ya. Selesai ngasih makan, pindahin tempat barunya, kita simpan dulu, nanti saya akan